Persib Bandung terancam kehilangan striker asing mereka, Wander Luiz, jelang dimulainya Liga 1. Pemain asal Brazil tersebut saat ini tengah mengalami cedera serius. He's going to be stronger. That is my fear. That is also the planning that we do. It should be very unfortunate. Nothing to do about it. Dengan dua pemain asingnya. Sebanyak 6 pemain baru Borneo FC Rabu siang melakukan tanda tangan kontrak dengan manajemen Pesut Etam. Penandatanganan kontrak dilakukan di sela program pemusatan latihan di Yogyakarta. Mereka adalah 2 pemain asing, Francisco Torres dan Jonathan Bustos. Sementara deretan pemain lokal ada nama Wawan Febrianto, Safrudin Tahar, Paulo Sitanggang, dan Marco Sandi Meroje. Borneo FC sendiri masih akan mencari pemain tambahan untuk melengkapi skuad Liga 1 musim 2021. Dari Bandung dan Yogyakarta, Endra Kusuma, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Siapa kita?